Bagaimana pendapat kita terhadap pertemuan tim pada malam hari ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama kita syukuri dari hasil kita menang 1-0 dan secara otomatis kita lanjut ke fase berikutnya. Ini yang paling penting. Buat itu sementara dalam pertandingan hari ini saya pikir juga belum jadi ukuran bahwa saya pikir tim Dewa juga tidak full team, artinya memang beberapa pemain yang tidak bisa tampil. Tapi apapun itu saya apresiasi untuk pemain-pemain PSS ingin menangkan pertandingan, ingin lolos ke fase berikutnya. Seperti itu. Dan terlihat tadi di babak pertama masih banyak sekali kesalahan-kesalahan individual, ya, kesalahan dalam keputusan. Nah, ini hampir-hampir semuanya mungkin salah satunya ada pemain sendiri, ya, ini yang harus kita perbaiki. Harapannya ke depan setiap pertandingan pemain bisa ambil lepas tanpa kurang apapun. Jalannya pertandingan sebenarnya agak begitu cepat, tapi mungkin cuaca juga cukup panas juga pertama. Tapi yang kedua kita bisa sedikit menguasai. Saya nggak tahu pasti apakah kita benar-benar menguasai, tapi kita mencoba mengatur irama ayam dangdut. Ya mungkin bajunya kutu, jadi sedikit ada goyangan-goyangan. Menang bebas. Artinya itu yang harus kita perbaiki. Oke, kesalahan ini tunggu. Nah, biasanya kalau artinya itu gak mau langsung gak susah. Ya itu yang perlu kita perbaiki. Ya, banyak sekali pemain melakukan kesalahan itu, salah passing, salah keputusan di situ. Ya, jadi harapannya ini menjadi pembelajaran tersendiri untuk pemain. Saya pikir ya kualitas mainnya gitu, tapi semangat juga dari teman-teman main cukup luar biasa, nah gitu. Tapi harapan saya jangan menjadi berpuas diri, ya masih banyak perjalanan. Bukan di sini yang ajang untuk kita, tapi lebih di kompetisi, tapi ini menjadikan evaluasi itu terus. Terima kasih untuk teman-teman supporter, ya, mendukung kami, support kami, harapan kami, apapun yang terjadi dengan tim ini tetap support kami dengan dukungan maupun dengan doa. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mungkin bagaimana bahkan terkait apa yang pernah pada sore hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami bersyukuri atas hasil yang baik pada sore hari ini. Kita diberikan kemenangan karena ini 3 poin yang cukup berarti bagi kami semua. Kita lolos ke fase berikutnya, ke 8 besar, walaupun ini masih pramusim, tapi ini sangat penting buat kami karena dari sinilah kami banyak belajar untuk evaluasi kita juga, sampai di mana kelebihan dan kekurangan tim. Semoga untuk kedepannya kita bisa terus belajar dari sini. Tim juga makin solid pada saat nanti di kompetisi yang sesungguhnya. Terima kasih. Silakan, Ryan. Terus, saya mau dari suara untuk selamat lolos besar, selamat lulus teman-teman rumah. Terima kasih. Juga dipastikan apa nasib Bandung, dan tanggal mantap terus kemungkinan karena ada sesi di Bandung dan waktu persiapan yang akan terjadi seperti apa. Oke, kalau nanti saya ingatkan kalau saya bilang gitu sama kan gitu sama apa? Tolong dievaluasi, tolong diminta saya biar ya, karena saya selalu diprotes. Bahkan gitu lagi. Oke, persiapan. Saya baru tahu kalau kita main tanggal 1 kalau salah ya. Dua. Ini yang benar yang mana? Tadinya kita tanggal 3. Ya. Terus kita ada perubahan tanggal 1. Ini pastinya tanggal berapa? Jadi main enggak nih? Oh, itu. Artinya memang persiapan kita sama kan, soal jadi tanggal 1 atau tanggal 2, artinya kita perlu perjalanan cukup jauh.
jauh. Kalau kita mungkin bertanding tanggal 1 artinya itu hari Jumat, minimal kita Rabu harus sudah berangkat dan seperti ini acara seperti itu lagi. Artinya waktunya sangat hebat, rekamku juga sangat singkat. Jadi kita optimalkan dengan penjagaan kondisi rekamku pemain dari terus apa? Ya akhirnya ya mudah-mudahan pemain bisa memahami karena ya mungkin malam ini kami pulang, mungkin bisa tetap ada latihan. Seperti karena aku harus berangkat, jadi ini menjadikan apa namanya ya pembelajaran buat kami juga menjadikan evaluasi dari penyelenggara. Mudah-mudahan harapan saya secara pribadi pertandingan akan dipertemukan dengan kondisi pemain yang mungkin sebuahnya lebih baik, akhirnya bisa menunjukkan permainan yang menarik. Harapan kami seperti itu. Jadi tapi apapun itu ya harus kita nikmati, saya nikmati kan gitu. Dan gitu lah. Jadi seperti itu. Seperti itulah. Oke, ada lagi? Bukan-bukan? Pendapatnya soal persib. Maksudnya kan Mas Omo lalu sih gak melihat persib atau bumi sejarinya. Saya kan pertama kali berdasarkan di sini sedikit bercanda bahwa PSS hanya membawa 26 pemain, tidak seberapa serius jalan aja. Tapi sekarang lolos apakah tidak berencana lolos atau emang kaget terus dengan kelompok saat ini? Saya revisi, merepotkan. Kalau kaget dari saya saya berarti beli tak putus. Artinya bukan masalah kaget atau enggaknya, artinya dalam pre-season ini memang kita fokus ke diri kita sendiri untuk evaluasi kita mandiri. Kalau gak lolos ya itu menjadi evaluasi, kalau lolos kita syukuri. Tetap kita sendiri. Jadi bukan masalah kaget atau enggaknya, kita nikmati prosesnya. Ya mungkin ini salah satu jalan keluar di sana, memberikan kita kesempatan untuk lebih belajar. Yang persib yang tetap ini menurut saya di grup itu sangat kuat. Di situ ada persib, ada Bayangkara, ada seperti Bali, ada siapa ya? Mereka adalah 4 tim yang 5 besar tahun kemarin. Saya pikir tim yang kuat, nah ini kita diberikan kesempatan untuk belajar di sana. Mudah-mudahan kita banyak menimba ilmu. Anjir. Itu waktu, tapi saling membantu. Artinya sisi sendiri cukup beradaptasi, teman-teman yang lain juga membantu. Jadi harapan saya dengan kondisi lebih buka, lebih enak, dan bisa lebih nyambung, aliran bolanya lebih enak itu. Dan ya saya bilang tadi ya masih banyak yang harus kita perbaiki. Okay. Pemain asing kan datang tanggal 30 bisa dimainkan sepanjang musim. Mas, kita lihat mungkin seperti kasusnya sih, kita lihat itu kebaran dan apa namanya, dan saya tidak bisa menjamin jalan atau enggak. Terus ya memang di pertandingan hari ini kita banyak kekurangan pemain, ada yang tidak, dan ini mungkin saya nggak tahu pasti tentang regulasi yang pasti apakah aku masih 2 kartu atau 3. Kalau 2 kartu mungkin ada beberapa yang tidak bisa tampil. Oke, terima kasih.